بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba-Nya di atas dunia ini, bahawa Allah mengurniakan keberkatan di dalam seluruh lapangan kehidupannya. Keberkatan adalah kebaikan, nikmat yang bersifat maknawi yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Tanpa keberkatan, hidup kita tidak ada ertinya. Keberkatan membawa erti an-numu waziyadah, kesuburan dan juga pertambahan. Satu-satu rezeki yang Allah berkati di atas diri hamba-Nya, maka rezeki tersebut dilihat subur dan sentiasa bertambah daripada masa ke semasa. Kerana itu, marilah kita memohon kepada Allah agar diberkati segala apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتْ. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada apa yang kau telah kurniakan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Dinul Islam, agama yang diredai lagi diberkati. Sekalipun dibuli, dihina dan dicemuh, namun penganut Islam sentiasa bertambah daripada masa ke semasa. Keberkatan bila dikurniakan pada diri seseorang, maka jadilah dirinya insan yang diberkati. Bila mana diturunkan kepada ilmu, maka jadilah ilmu yang diberkati. Bila mana diturunkan pada satu tempat, maka jadilah tempat itu tempat yang diberkati. Bila mana diturunkan pada satu bulan, maka jadilah bulan itu bulan yang diberkati. Saat mana diturunkan pada sebuah perkahwinan, maka jadilah perkahwinan itu perkahwinan yang diberkati. Saat mana turun pada makanan dan minuman, maka jadilah makanan dan minuman itu makanan dan minuman yang diberkati. Saat diturunkan pada suatu hari, maka jadilah hari itu hari yang diberkati. Ketika mana diturunkan pada satu amalan, maka jadilah amalan itu amalan yang diberkati. Namun harus diingati dan diwaspadai bahawa keberkatan yang dikurniakan Allah bila-bila masa sahaja boleh dicabut, diangkat dan diambil semula di atas beberapa sebab. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahawa maksiat menjadi punca dicabutnya keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan ilmu, keberkatan amalan dan juga keberkatan ketaatan. Sekiranya Allah menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu keberkatan langit dan juga bumi, maka demikianlah dosa dan maksiat menjadikan pintu-pintu keberkatan langit dan bumi ditutup kepada manusia. Kepada Allah Azza wa Jalla, kita memohon agar sentiasa dilimpahkan dengan keberkatan dan agar sentiasa dipelihara diri kita daripada melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan dan kederhakaan. Amin ya Rabbal Alamin.